Kita akan membuat stamina untuk pria yang sudah rutin saya minum selama ini, agar tidak mudah loyo saat berhubungan sama istri. Jangan di-skip video ini agar tidak gagal paham, serta jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share ke yang lainnya agar mengetahui resep spesial ini. Baik, langsung saja ke bahan-bahannya, yaitu telur bebek 2 butir, bawang putih, dan madu. Pertama-tama rebus dulu telurnya selama lebih kurang 1 menit untuk menghindari dari virus salmonella. Setelah itu angkat dan tiriskan di air dingin. Lalu pisahkan satu kuningnya, ambil putihnya, dan untuk yang satu lagi ambil bersama dengan kuningnya agar gramnya proteinnya seimbang. Lalu geprek bawang putihnya dan satukan ke telurnya, serta madu sesuai selera. Lalu saya mixer semuanya sampai semuanya menyatu. Dan setelah itu saya saring dan siap untuk diminum. Tips dari saya minum seminggu 4 kali sampai 5 kali, sekalian untuk mempertahan daya otot jika Anda seorang olahragawan.